Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Pada kali ini aku nak berkongsi sedikit tips dan tutorial bagaimana untuk kita membuat satu link WhatsApp serta ada ayat dekat bawah tu. Okay, kita masuk dekat tutorialnya. First kali kita masuk dekat nota untuk kita membuatkan dia link satu untuk kita copy paste dalam Chrome sekejap lagi. Okay, aku ajar satu persatu. Alright, step by step. Alright guys, first kali of course kita kena ada link dia HTTPS, nanti korang boleh copy. Okay, korang salin yang atas ni, nanti korang copy kan. Lepas tu korang masukkan nombor WhatsApp yang korang nak buat link tu. Alright, lepas tu korang tulis yang dan ni and text tu ayat ayat sembang, macam contohnya korang nak buat apa, orang message tu, orang tujuan message tu untuk apa. Okey, korang boleh tulis dekat sini. So aku yang ini jarak guys. Okey, aku akan terangkan. First kali kita masuk sini, kita buang dulu. Alright, kita first kali kita tekan hide. Okey, korang boleh tiru apa yang aku buat ni and adjust sikit-sikit saja. Alright, yang jarak ni untuk kita jarakkan dia, kita tekan 120. Okey, kita nak buat apa? Saya 20 ingin 20 membeli. Alright, okay. Sekadar itu dulu. So nombor WhatsApp ni aku takkan tunjukkan dulu. So copy dulu. Alright guys, aku dah copy link aku. Macam ni panjang sangat kan. Okay, kita pendekkan dia guys. Okay, kat sini guys, korang boleh letak lekat phone ni, korang boleh letak nombor phone. Okay, pastikan korang letak kod negara. Okey, dekat sini Malaysia. Okey, kita letak 60, kita letak 012 ke bla 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 bla. Right, kita copy. Kita copy yang ni je guys. Okey, kita salin. Aku dah salin tadi. So, kita masuk dekat Chrome. Aku akan sertakan link bit.ly.com untuk kita pendekkan kita punya link yang panjang tadi tu, kita pendekkan dia. Okey guys, so kita tampal je kat sini, kita tekan, kita copy guys. Alright, kita copy. Bila dah tercopy, so just kita masuk kat apa-apa aplikasi untuk kita memberitahukan kepada orang link WhatsApp kita. Just tekan dan masuk kat WhatsApp kita. Okay, kita try dekat kita punya Instagram atau Facebook. So kita masuk dekat Instagram and then kita tekan dekat bit ni. Okay, kita pilih, kita paste kat sini. So kita tekan. Alright guys, aku rasa sekadar tu dulu. And then kalau korang not sure, korang boleh tekan je. Aku tak nak tekan, nanti akan keluar nombor phone aku. So aku tak akan buat lah macam tu. Okay, so rasa sekadar tu dulu perkongsian aku pada kali ni. And then selamat mencuba kepada korang. Okay, sampai jumpa di next video. Okay, bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.